Salatiga Beautiful Salatiga standar kecil 75.000. Gacor terus cangkeme ngantean. Selamat pagi teman-teman, ini sudah sampai di Salatiga, ditambah ini pasar hewan kayu putih. Ini sedang nyempel-nyempel, ada sampelnya di sini untuk standar kecil, teman-teman lagi nyempel. Ini paling naik, ini pukul berapa sih? Kita pukul 11, ya belum naik. Kita pantau ya nanti teman-teman jalannya lomba ini. Ada cancelan kenari standar kecil. Kita fotokan logo importer, user dan juga resmi biar namanya bermain di ini tadi gimana mas, lawan-lawannya di Salatiga piye? Lawannya serem-serem teman-teman, apalagi yang standar bebas. Wilah ngeripol. Burung kerja semua ya mas? Burung kerja, burung mewah. Ternyata musuhnya timnas semua teman-teman. Ini belum mampu. Oke. Belum mampu bersaing teman-teman. Berarti kita ya wis kalah ya. Wajar ya? Wajar. Wong kita nggak pernah lomba jauh. Wani metun ini karena kita diombongi, suruh ngombongi teman-teman Salatiga. Siap-siap. Yang penting kita guyub rukun, kita kawal, pokoknya kawal. Pokoknya dikawal ya mas? Kawal. Apapun itu pokoknya dikawal. Kawal aja. Tulung-tulung nih lor pokoknya. Kualitas nomor satu ya teman? Kualitas kalau Gigolo SF. Saya pokoknya wani tarung dulu, perkara hasil nanti kita lihat kerja burung kita loh. Yang penting wani tarung dulu, wani. Walaupun ada tikungan-tikungan tajam ya serapopo jenis biasa. Namanya juga lomba, kadang nggak kepantau, kadang kepantau. Juri 6 yang nemu 2 itu wajar. karena dia mantunya burung banyak sekali. Ya, kualitas tadi ya di sini ya. Kualitas nomor 1. Mantap. Kita lanjut. Oke Mas Yon, full senyum morai, full senyum dan full kemrutuk. Hasilnya sementara ini apa? Dapatannya apa? Hasilnya baru runner up lur. Baru runner up. Nomor 2 ya? Nomor 2. Kenari kecil, standar kecil, oke. Tetap berjuang ya Gisen? Masih berjuang. Sesi tulung-tulung ini loh. Lemuk. Guys, sesi remu-remu anjar ya. Iya bang, dolan atau? Sik, tulung-tulung ora, tulung-tulung. Mas, ini baru mudun ya? Habis turun. Sesi apa tadi? Sesi standar bebas 110. Gimana? Tulung-tulung orang? Tulung-tulung ya, temennya manuk yang apik kan? Loh, weh, nomor satu. Alhamdulillah Mas, kualitas nomor satu. Oh, nek ora cocok ya gede genahke yo. Genahke nek ora cocok penilaian tak genahke nek aku bukan protes untuk apa. Saya ini karena protes ngopo kok manukku nomor loro. Karena ini tak jelaskan di situ. Kita bisa evaluasi ya Kak. Kita gitu, ya? Bukannya marah ndak, biar semua itu fair play. Penilaiannya mantap. Ini tadi fair play Mas. Fair play. Betul, ada bukti otentik dari video dari awal sampai akhir ada. Beautiful Kenari ini otentik ya Mas penilaiannya. Otentik, Beautiful Kenari mantap. Pokoknya Salatiga mantap. Jos. Oke, ini kita bersama dengan Mas Arief Trikurniawan. Dia ini, orang itu yang mempunyai eloko. Ya tadi konser ya Mas? Alhamdulillah Mas. Konser baru 1-2 ya? Ya. Gue nih hasil akhirnya kok ya? Semoga Mas. Alhamdulillah pokoknya. Nah ini burungnya ada di belakang saya ini eloko. Makan. Oke. Ini tadi sudah di apa ya? Sudah di standar kecil sudah? Standar bebas juga sudah ya? Ya ini, dia perasaan mainin Salatiga. Saat tim Gigolo ini jarang loh dewe gantang bareng ya. Nah ini ya anu Mas. Bahagia. Manuk kerja maksimal ya juara Mas. Lagi tilapke Mas. Oke. Penilaian di sini berarti real. Masih real ya? Ya. Sore ini masih dapat poin lagi teman-teman. Masih kebahagiaan dapat rasmi nih. Nah ini dapat rasmi nih teman-teman. Nah ini dapat nomor 3 Beautiful Salatiga. Standar kecil 75.000. Wah, gacor terus cangkeme nganten. Oke teman-teman, karena beliau ini tim Gigolo hadir di sini. Perkenalan dulu dong Mas. Namanya Dimas Mas dari ENT Kenari. Wah, ini sedulur dari Salatiga. Silaturahmi karena YouTube ya Mas. Iya betul. Awal dari YouTube kita jadi bisa kenal, jadi saudara. Lah kok ndelalah diundang untuk lomba bareng dengan Mas Dimas. Mantap ya Mas? Oh, mantap. Puas dengan penilaian di Beautiful Canary 2 ini? Ya, puas gak puas, tapi ya lumayan lah. Ada hasilnya ya? Hasil lumayan. Oke, siap. Oke Mas Yon? Dapat jokser ini loh, ini loh jokser lagi. Rasmi, walaupun rasmi. Oh rasmi nih. Oh rasmi. Lucu kalian ini, kalian. Berarti ini udah terkumpul? 1, 2, 3, 4. Iya. Romoncorah ya? Romoncorah dapat nomor 4. Kacau andalan dari Mas Dimas Salatiga. Sapa-sapa Mas untuk konco-konco, dulur-dulur. Jangan lupa subscribe dan like. Bagi Gigolo SF. Mantap. Jos. Apa perasaanmu? Alhamdulillah Mas, full senyum. Full senyum ya. 1, 2, 3. Kualitas dulu baru bahagia. Oke, itu semboyan dari teman-teman Malang. Dan menular ke kita ya Mas. Bener, kualitas Mas. Dulu baru bahagia. Jangan bahagia baru kualitas Mas. Siap. Ini teman-teman sambil juga kita berkunjung ke kandangnya Mas Dimas Salatiga, ENT Kenari. Koleksinya cukup banyak teman-teman. Ada yang koleksi dari tempat kita loh ini. Itu besar banget itu. Iki apa iki Mas? Ini dari kandang Gigolo ya? Ya, ring double. Oh, ring double ya. Wih, apik Mas. Ring Luna dan ring Gigolo. Oh, ala-ala. Ini bukan iki ra kalah karo rasmi-rasmi biasa ya Mas? Ya no, mewah toh teman-teman. Mewah. Inden ya teman-teman kalau pengen pesen anakan kayak gini. Jadi hitung-hitung ngilii rahane ngomongane Mas Dimas. Nih koleksi. Mas Dimas itu sering loh main ke Klaten. Ya ini kebetulan ada kesempatan ya. Ini main ke sini. Satu nih. Halo. Ini yang ring damar. Ring damar. Yang satu yang kemarin. Oh, yang kemarin. Ah. Tak keras Mas bunyinya. Ah, bisa kok. Oke, ini aneh kok gini. Ini kalau lihat lokasinya teman-teman. Mas Dimas ini salah satu penggemar ikan juga. Tapi ini ikannya udah habis ini. Ini ikannya udah habis. Ini langsung kita lihat di belakang ini nek kalian punya stres. Ini tuh airnya deres ngalir banget. Ada sungai di belakang. Ini buat apa namanya? Terapi kalau burung-burung kalian yang stres. Dan di sini burung-burungnya juga terawat lah ini. Keren. Wes ono terapi alam ini ya. Mantap. Ada terapi airnya lur. Di sini makanya cepet gacor-gacor. Di sini ini juga betina-betina semua. Yo, ini ternak Pak D ya Mas? Iya. Ternak Pak D dari Mas Dimas. Banyak Mas Dim? Mantap. 30-an ya. Kalau yang di dalam ini apa Mas Dim? Apa? Di dalam ini? Betina. Betina. Seri semua ya? Oh besar-besar. Putih ini Yorkshire Mas Dim? Ini Yorkshire, ini F1, juga F1, aduh nggak jelas teman-teman. Ini juga ternak dari Pak D. Ya, komplit Mas Dimas ini. Asik perjalanan di Salatiga ya Mas. Los. Asik. Ini Mas Tri ada yang sangat mewah ini. Loh ini. Ini apa ini Mas? Yorkshire Rasmi ini teman-teman. Yorkshire Rasmi koleksi dari Mas Dimas. ENT ya? Kenari. Ini mewah. Oh, ini dari samping teman-teman. Mewah ini. Koleksi dari Mas Dimas harus blusuk-blusuk dulu. Bah, nah, ini ya tunggalan nih Mas. Iya, Rasmi. Tunggalan ini Yorkshire Rasmi. Keren. Take over. Dijual enggak Mas? Nah, nanti. Ini mewah loh ini. Mewah ini. Dua-duanya mewah semua ini. Serius. Bukan karena kandangnya kecil, memang manuknya mewah, gede. Tuh. Ini mewah. Ya, Rasmi koleksi Mas Dimas. Yang minat langsung nanti bisa ngubungin Mas Dimas saja. Ini juga masih banyak yang dikerodong. Ini juga masih banyak. Nih. Setelah hitung-hitung yang gini ya silaturahmi ya ilik-ilik ya Mas. Pokoknya berpanjang umur. Beliau sering ke Gigolo SF main, ambil materi, ambil gacok. Ya kita sambang-sambang dulu lah. Yorkshire Rasmi, tapi kan punya Rasmi. Ini Yorkshire Rasmi koleksi dari Mas Dimas. Wes gacor Mas Dim. Pun gacor niki. Baru angkatan lho, kan bisa konyol lho nabret tuh. Tibo. Oh ini baru angkat gacor teman-teman. Ini hijau nih. Yes Rasmi. Kemarin dua itu loh. Oh iya ya. Sama yang itu. F2 kali F4. Ini F2 kali F4. Salah satu dagangan yang di take over sama Mas Dimas. Yo postur yo gede iki. Gede tur postur. Api iki. Ini cuma AF teman-teman. F2 kali F4 ya F2 ini. Itu juga atasnya Mas Yan. Itu yang sana. Itu hijau. Oh, ini hijau ini. Hijau ini itu F1 sama F1 F2 itu. Itu F2 F4 juga tuh. Tunggalane ya, Mas. Tunggalane ya. Tunggalane itu. Nah, itu loh Mas Yan. Ya, jadi yang dengan itu. Ini apa ini kan dari beda sama. Jadi yo F2 masuk ini. So F2 teman-teman. Masuk. Mantap. Pokoknya teman-teman nanti tak cantumkan nomornya Mas Dimas kalau pengen tanya-tanya. Mas, aku pengen di Rasmi. Mas, aku pengen AF sing se-F2. Nanti teman-teman bisa langsung calling Mas Dimas. Untuk harga saya nggak tahu teman-teman. Tahu pas waktu paut di tempat saya. Oh itu beda lagi ya Mas. Kalau sekarang ya Mas Dimas mau dijual 3.000, 4.000 ya terserah Mas Dimas. Itu loh Mas bungkuk besar. Bungkuk besar murah ini. Itu. Bungkuk besar murah ini. Wah iki. Iki warna cerah. Gacor. Wah gacor ini. Wah. Bungkuk gede murah. Undangan buat Pak Min kembar ini. Pak Min kembar. Koleksi ini Mas Dim. Kalau teman-teman area Salatiga mau main ke tempat ENT Kenari Salatiga, kemana ini? Kali Sombo, temannya Mbak Handit, gitu aja. Kali Sombo, tempatnya Mbak Handit. Iya, sudah tahu semua. Oke, siap. Teman-teman, catat ya. Ini persiapan mau pulang. Disangoni sama Mas Dimas ini iwak. Apa Mas Dimas? Iwak nila. Iwak nila sama belut. Ini katanya ada yang sepaha-paha. Nanti buat persiapan Ramadan. Matursun ya Mas Dimas. Alhamdulillah teman-teman, ini sudah sampai di kandang ternak Gigolo SF, sudah sampai di markas dengan selamat. Ini pukul 9 malam. Ini oleh-oleh dari Mas Dimas. Kita buka. Apakah isinya? Isinya apa ya Mas Arek ini ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bim salah bim jadi apa? Puyuh. Wah, iki. Enek sing sak bantal, guys. Nila sak bantal tenanan iki. Nila sak bantal tenanan. Matur suwun Mas Dimas, matur suwun. Matur suwun juga Pak D, Entit dan Mas Dimas kecil ya, Mas Dimas 2. Mas Dimasnya ada 2. Ini sudah sampai dengan selamat. Ini ada masternya. Ayo konco-konco iki. Ayo rebutan. Dipilih. Rebutan yuk. Iki buat oleh-oleh ini juga dikasih belut listrik. Dikasih belut sama Mas Dimas kecil. Thank you Mas Dimas. Yo ini persiapan gue sahur. Ini chefnya udah datang chefnya. Ini ngomong teko-teko pas dum-duman nih. Nih, ini tak bantal teman-teman. Tanganku segini ya, ini segini loh. Tak bantal. Sing sak bantal ae. Wah sama ini sih. Ini apa ini Mas? Itu gede dhewe. Ning sesuk dienggo buka bersama. Minggu, buat minggu. Ini. Sak ngono ku lho. Sak bantal ku lho. Sak bantal lho Mas, rasa manis. Cocok iki. Ini buat teman-teman, jaga hati, jaga lisan, karena sudah besok itu kita sudah puasa. Selamat berpuasa ya. Semoga puasanya mentes, isi, dan dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Itu teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan share channel Tri Raharjo Klaten. Semoga kalian tadi yang di Beautiful Salatiga belum hoki, tahun berikutnya atau gelaran berikutnya semoga hokinya besar. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.